Tersisa 6 nama asisten pelatih Sintayong di Timnas Indonesia. Polri pastikan siap dukung penyelenggaraan Liga 1. Dengan mundurnya 3 orang asisten Sintayong pada minggu lalu, menyisakan 6 nama asisten pelatih yang akan bekerja bersama Sintayong di tim Merah Putih untuk saat ini. Yang pertama adalah Choi In-ko asal Korea Selatan. Lalu 3 orang dari Indonesia, yakni Nova Arianto, Alek Aldayudi, dan Sahari Gultom. Ada 2 sosok lagi dari Korea Selatan yang membantu Sintayong tetapi bertugas sebagai translator. Mereka adalah So Jung Sok dan mantan kiper Persipura Jayapura, Yo Jaehon. Sementara itu, untuk pengganti ketiga asisten Sintayong yang mengundurkan diri masih dalam proses pencarian PSSI dan Sintayong. Meskipun sudah ada gambaran untuk pengganti ketiga asisten tersebut, namun PSSI dan Sintayong masih mengevaluasi. Kemudian lanjut ke BRI Liga 1. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, menyatakan siap dukungannya untuk penyelenggaraan BRI Liga 1 2021-2022. Hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono, pada hari Jumat kemarin. Pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sudah memberi lampu hijau untuk penyelenggaraan BRI Liga 1. Argo Yuwono memastikan Polri tidak akan mempersulit izin kegiatan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk Timnas Indonesia kita. Dukung terus Timnas kita. Bagaimana menurut kalian?